Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Yuhu. Di video kali ini aku akan membuat menu buka puasanya, yaitu ayam geprek ala anak kos, guys. Kalian bisa lihat yang kayak gini, guys. Tuh. Cia. Wow. Amazing. Jadi kalian gak perlu beli, cukup kalian tonton video ini, kalian sudah bisa membuat ayam geprek, guys, ala anak kos. Murah, gampang, dan enak banget, guys. Oke, guys, daripada penasaran, kalian langsung saja untuk menonton video cara membuatnya, guys. Jangan di skip ya. Oke, tonton sampai habis. Oke. Untuk cara pembuatannya, kita langsung saja. Let's go. Bahan-bahan yang perlu kalian siapkan itu adalah tepung, yaitu tepung gandum, sajiko, sama aku pakai yang sasa yang spicy, guys. Ya, untuk tepungnya. Terus aku pakai masako sama selada. Kebetulan ini aku dapat di ayamnya. Kita langsung saja. Oke, let's go. Oke, guys, aku nggak pakai sarung tangan karena tanganku udah bersih sih tadi, udah aku cuci. Oke. Setelah kita bumbui pakai merica sama masako, langsung saja kita celupin ke tepung. Lakukan hal yang sama.
biar tepungnya melekat. Tepungnya kalau kurang melekat, bisa kalian masukin ke air lagi. Gitu, sesuai selera sih. Langsung ke tahap penggorengan. Ini apinya udah panas guys, panas banget. Wah, ini sampai gosong. Oke, let's go, kita goreng ayamnya guys. Oke, karena warnanya udah keemasan atau agak-agak kecoklatan dikit, jadi kita langsung angkat saja guys. Biasa bahan-bahannya itu ada cabai, terasi, bensin, garam. Tapi di sini karena bensinnya habis, jadi aku pakai gula. Itu sensasi guys. Let's go. Okay.
Jadi kita langsung masukin ayamnya. Jadi guys, anak kos, ada yang mau coba nih tuh.
crispy banget. Oke guys, sekian video kali ini. Jika kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa untuk pencet lonceng notifikasi agar kalian tahu ketika aku upload video yang baru. Oke guys. Oh iya, jangan lupa share juga ke media sosial yang kalian punya. Sekian video kali ini. See you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong. Matur tamtiasi. Selamat berbuka puasa.